Apabila Ultra Melayu bertemu Ultra China. Pada satu ketika, Tun Mahathir digelar Ultra Melayu yang diakuinya sendiri sebagai punca kekalahannya dalam pilihan raya 1969 kerana hanya mendapat sokongan Melayu tanpa pengundi China. Bila dilabel sebagai Ultra Melayu, apa yang anda buat? Anda kata akan menjadi Ultra. Ia keterlaluan. Susah nak keluar dari label itu. Jadi saya halang perkara ini dengan fikir bahawa perlunya sokongan Melayu tetapi tidak menyinggung orang Cina. Katanya ketika berucap di persidangan meja bulat selamatkan Malaysia di Petaling Jaya yang turut dihadiri penasihat DAP Lim Kit Siang, lapor Malaysia Kini 7 Februari 2017. Sebaliknya, pada tahun 2000, Tun Mahathir pula menggelar pertubuhan jawatan kuasa rayuan pilihan raya Cina, SUQ, sebagai pertubuhan pelampau. Namun, pada 24 Ogos yang lalu, Tun Dr. Mahathir melangkah masuk ke Dewan Perhimpunan Cina, Kuala Lumpur dan Selangor, KLS-CAH yang berkait rapat dengan pertubuhan itu dan mendapat sambutan tepukan gemuruh. Berbagai kaum yang hadir malam itu bersedia mendengar pandangan pemimpin Pakatan Harapan mengenai kesan pelaburan China di Malaysia, Anjuran Institut Rakyat. Turut serta sebagai ahli panel forum tersebut ialah pakar ekonomi terkenal Profesor Jomo Kwame Sundram. Dalam forum itu, Tun Mahathir berkata, Pakatan Harapan akan menyemak semula beberapa projek mega yang tidak perlu dan dijangka membebankan kewangan negara sekiranya ia mengambil alih Putrajaya pada pilihan raya umum akan datang. Antara projek yang disebut ialah projek landasan kereta api Pantai Timur, ECRL bernilai RM55 bilion dan projek kereta api berkelajuan tinggi KL Singapura HSR bernilai RM60 bilion. Kebanyakan projek ini membazir dan tidak perlu. Kita perlu runding semua dan malah batalkan sebahagiannya dan membayar ganti rugi. Tetapi lebih baik bayar ganti rugi daripada menanggung pinjaman RM200 bilion luar biasa besar ini yang sudah dibuat oleh kerajaan. Kita akan ambil masa lebih 50 tahun untuk bayar hutang ini. Kita perlu tengok apakah kita boleh hentikan ECRL atau projek kereta api berkelajuan tinggi yang tidak perlu, kata Tun Mahathir lapor The Malaysian Insight 25 Ogos 2017. Jomo turut bersetuju dengan Tun Mahathir bahawa Malaysia tidak perlu ada ECRL. Adakah masuk akal bagi ECRL untuk mengangkut kargo 10 kali ganda berbanding kereta api KTMB? Tidak ada alasan untuk membawa muatan dengan kereta api berkelajuan tinggi. Kenapa perlu ECRL apabila penduduk di Kelantan dan Terengganu tidak berulang-alik untuk bekerja di Kuala Lumpur, kata Jomo. Menurut beliau, masalah timbul jika projek ini digunakan untuk mendapat pinjaman kerana akan menyusahkan generasi akan datang yang terpaksa menanggung beban hutang tersebut. Naib Presiden PKR Nurul Izzah pula berkata Pakatan Harapan bukan anti-China. Melalui penglibatan dengan pelbagai projek mega, kerajaan Malaysia mungkin akan menyakiti rakyat Malaysia dalam jangka masa yang panjang kerana projek-projek ini dibiayai melalui pinjaman mudah dari bank-bank China yang mesti dibayar dengan faedah, katanya. Beliau juga tidak pasti sama ada akan wujud pindahan pengetahuan atau teknologi berikutan projek dengan China ini kerana perkongsian itu amat terhad. Di samping itu, Malaysia menanggung risiko dominasi ekonomi China kerana Kuantan dan Melaka memiliki pelabuhan strategik yang penting untuk laluan perkapalan, perdagangan dan keselamatan perairan di lautan China Selatan dan Selat Melaka. Jelas semua kaum di Malaysia yang beradab sangat prihatin mengenai masa depan negara. Mereka tidak melihat persoalan mengenai pelaburan China di Malaysia sebagai isu perkauman. Tidak ada soalan yang provokatif. Tidak ada selipar atau kerusi yang terbang. Tidak ada suara yang dinyalakan untuk menakutkan hadirin. Majlis itu berakhir dengan aman damai kira-kira jam 11 malam.